Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi. Dan sekarang kita memainkan lagi, bukan memainkan lagi, tapi memainkan game baru, yaitu berjudul Dragon apa tadi, gue lupa ya. Gue lupa nama judulnya, tapi dia berhubungan dengan Dragon-Dragon gitu, oke okay. Oke, okay. Oh Dragon Life, oke okay, Dragon Life. Gue gak tahu ini game apa, apakah RPG atau bukan, tapi kita lihat aja ya. Gitu loh, dan apa gue bakal bikin satu seri sama kayak Block Piece, gue gak tahu. Kita lihat, play. Select age, newborn, egg. Apa maksudnya adult, teen, newborn, egg? Nggak mungkin lah, adult gue coy. Oke, ini apa? Wow, agak patah-patah sih di gue, nggak tahu deh. Eye color, oh eye colornya bisa merah, bisa hitam. Oke, putih keren juga putih. Agak-agak ini deh, nah kayak gini bagus. Paint bucket, merah, hitam, biru, biru bagus, mata biru, oke. Okay. Gue nggak ngerti nih coloring paint bucketnya apa, gue ngerti. Biru, oh eye color bisa ini biru, primary, oh, warna naganya coy. Hitam bagus lah. Apa putih? Putih. Oke, putih. Secondary-nya hitam. Jadi bagian bawah itunya ya, hitam Pak, jelek. Agak-agak krem mungkin. Nah. Terus apa lagi? Ini masih page 1. Spike. Oh, spike. Oke. Hitam bagus. Yep. Keren. Inside wing. Oh, dalam ini sayap. Samain aja krem. Ini mah luar dong. Ah, that's good, Skelera. Ini apa? Skelera ini apa? Gue nggak tahu. Apakah buntut? Bukan. Oh, dalam bagian mata kayaknya ya. Putih aja deh putih. Nggak perlu yang aneh-aneh. Claws, cakar, hitam. Pupilnya hitam lah. Oke, okay. Udah kan? Paint bucket. Apa ya deskripsinya? Ice Dragon aja kali namanya. Mel lah. Spawn. Oke, kita lihat game-nya gimana. Sorry. Buh, musiknya. Oke, Xiaomi. Klik menu. Menu yang mana menu? Oh, ini menu. Terus. Oke, ini volumenya ada ini. Non aja deh. Allahu Akbar. Oi, musiknya. Oi, copyright, oi. Oke, okay, awesome. Oke, okay, night vision segala. Oh, double jam. Oke, okay, let's go to the house. Oke. Aduh, ini naga-naganya pada copyright dan dibunuh ya sama gue. Ini agak-agak nge-lag sih, gue gak tahu nih. Nge-lag banget sumpah di gue. Terlalu besar kayaknya ini grafiknya. Dan larinya pun gak ada di sini kan. Nah, jalan biasa. Oh, ada run. Allahu Akbar, tuh itu angkot apa ini sih? Angkot apa hip hopper gitu loh. Ini apa lagi? Bisa dikecilin gak? Gedein kamera. Nah ini seandainya kayak begini itunya enak gitu loh. Ini agak-agak gimana gitu gue. Nge-lag banget nih sumpah. Ini kalau nge-lag kayak begini jujur aja gue gak, kayaknya sih gak tertarik untuk jadiin seri gitu loh. Karena
terlalu sul ini terlalu tuh nge-lag di gua juga. Nge-lag banget. Kalau di itu kan di mini world itu mini world block piece. Dia ada apa ya namanya? Fast itu namanya fast apa sih gua namanya? Ada namanya fast mode jadi ketika gambarnya patah-patah kayak begini dibuat jadi enggak patah-patah gitu loh. Update wall coming soon. Animasi update. Gue nggak tahu nih gue harus apa. Apa cuma jalan-jalan kayak begini doang? Nggak ada misinya, nggak ada apa? Kita lihat. Oh, cuma jalan-jalan kayak gini doang gitu? Ya Allah. Terus gimana? Kalau mau lompat, mau terbang? Bisa terbang nggak? Cuma punya saya bisa terbang nih. Ada walk. Coba kita pencet walk ya, gue pengen tahu. Nggak bisa, ternyata terbang. Oh. Oke, ini kita tempat kita mulai, berarti kita bisa lompat di sini. Bentar. Indah sih jujur aja dunia ini, cuma terlalu berat. Oh, bagus. Oh, jadi kalau terbang itu harus di tempat tinggi, dia nggak bisa terbang langsung boom ke atas itu. Ini ada pesan-pesan apa, sorry? Ini nggak ada musuh yang bisa dilawan, cuma jalan-jalan gini doang gitu loh. Ini game asli. Lama di creating karakter atau nggak buat karakter, nggak lama di situnya doang. Wow, patah-patah sih gue nggak tahu nih game. Gak tahu nanti di rekaman bagaimana, cuma ini patah-patah. Nah, kita ke atas itu, gue pengen nyoba terbang. Kita nyoba terbang. Ini lucu juga nih game. Tapi sayangnya terlalu berat itunya. Gue gak tau kalau misalkan di RAM handphone yang lain, di gue sekitar 2 apa 1,5 gitu, gue lupa. Handphone gue ini. Jadi ya agak patah-patah. Oke, naik. Oke, ada lava di situ. Mati gak ya kena lava ya, gue pengen tahu. Oh, don't do it. Oke, lompat. Terbang. Ya, kena pohon. Kena pohon dong. Air. Bisa kan berenang? Yeay. Tenggelam. Mak, tenggelam. Aduh. Oke, kita coba ke lava. Mati gak lava ya? Kalau di lava mati, sedih amat gitu loh. Oh, ada animasi. Ini emotionnya. Emotionnya ini untuk apa? Set. Oh, animasi. Sleep. Sleep aja kali. Bisa gak sleep? Oh, bisa tiduran. Si Dodo bisa tiduran. Duduk. Sit. Roar. Oh, gitu. Bite, gigit. Elemen. Wow. Oh, gitu dong. Ini jadi kayak cuma simulasi doang gitu loh, nggak ada misinya atau apa-apa. Jujur kalau untuk gua agak ngebosenin game ini. Karena nggak ada goals-nya, nggak ada tujuannya. Ya bisa lah untuk kalau game-game kayak cuma buat jalan-jalan yang senang. Main-main doang bagus ini. Cuma kalau gua sih lebih seneng ada goals-nya gitu. Kalau untuk gua ya enggak tahu selera gua atau gimana, gua enggak ngerti. Oh, lava. Di lava, kita jalan di lava, gak mati loh. Gak mati di lava. Oke, naik lagi. Gak bisa. Udah deh, gue harus sampai sini dulu aja deh. Karena game ini jujurnya gak goal untuk gue sih agak kurang seneng gue. Mungkin gak tau kalau kalian yang seneng emang main naga ini bisa buat jalan-jalan, gue gak tau ya. Oke, gue harus sampai sini, terima kasih yang nonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.